Supporter Barcelona di Stadion Camp Nou meneriakan nama Lionel Messi saat pertandingan menghadapi Real Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey. Momen menarik terjadi di laga Barcelona versus Real Madrid dalam leg kedua babak semifinal Copa del Rey 2022-2023 di Spotify Camp Nou. Puluhan ribu supporter El Barca yang memadati stadion melantunkan nama Lionel Messi pada menit ke-10. Keputusan yang penggemar memilih menit ke-10 diyakini karena sesuai dengan nomor punggung yang dipakai Messi pada sebagian besar karirnya di Barcelona. Diduga, hal tersebut dilakukan pendukung Barcelona karena antusias mendengar rumor kepulangan La Pulga ke Camp Nou. Lionel Messi memang santer dispekulasikan bakal kembali ke Barcelona pada akhir musim ini. Pasalnya, dia terus menolak membubuhkan tanda tangan di kontrak baru yang disodorkan Paris Saint-Germain. Padahal, masa bakti kapten timnas Argentina itu di Les Parisiens diketahui hanya tersisa 2 bulan lagi. Masalah gaji hingga sikap buruk supporter PSG disinyalir menjadi penyebab Messi tak bersedia melanjutkan karirnya di Parc des Princes. Kami telah melakukan kontak dengan kubu Leo Messi, ucap Yuste. Leo tahu betapa kami menghargainya dan saya ingin dia kembali, tambahnya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan nama Messi yang menggema di Camp Nou, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.